Salam info pensiun dan PNS. Kabar hari ini khususnya bagi pensiun dan PNS. Tinggal 8 hari lagi memasuki bulan Februari 2024. Apakah sudah ada informasi tentang cairnya rapelan kenaikan gaji pegawai negeri sipil PNS dan pensiunan PNS 2024? Padahal kenaikan gaji PNS yang dan pensiunan per Januari 2024 sudah ditunda. Dan apakah pencairan gaji rapelan pegawai pada bulan Februari 2024 juga ditunda? Hingga saat ini belum diketahui pasti apakah kenaikan gaji PNS dan pensiunan bakal dicairkan pada Februari 2024. Di pemberita Soloraya.com dari berbagai sumber pada Rabu 24 Januari 2024, pada Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun 2024 sebesar 8%. Simak selengkapnya, kenaikan gaji PNS pada 2024 itu juga menjadi angin segar untuk gaji pensiunan yang juga naik 12%. Jokowi mengungkapkan kenaikan gaji PNS tersebut untuk menjaga agar pelaksanaan kinerja pegawai berjalan efektif. Adanya kenaikan gaji tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja, akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Namun hingga mendekati akhir bulan Januari 2024, pemerintah belum menerbitkan PP terbaru seiring rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan tersebut. Inilah jawaban Menteri Keuangan saat itu. Rapelan kenaikan gaji pegawai negeri sipil baru dicairkan pada bulan April karena regulasi terkait baru terbit bulan Maret. Untuk itu, saat ini besaran gaji PNS masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 77 tentang Peraturan Gaji PNS. Demikianlah informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.